Aduh anjrit. Si boy nyamperin gue. Suka sama gue? Wah, pakai nanya lagi. Iya, buruan jawab. Mana ya? Tapi gue sukanya sama orang lain. Prank. Cuma prank sebenarnya. Basket lah, udah tahu nih gue pakai baju basket, bawa bola basket di lapangan basket. Ya kali di sini mau mancing mania. Maksud gue itu ngapain? Buset, ini anak otaknya udah kayak komputer tahun 2000-an aja. Udah tahu di sini ngapain lagi pertanyaannya ya main basket lah. Ya maksud gue emang lo bisa. Bisa sih kayaknya, ya harus bisa aja lah pokoknya. Lagi lu ngapain sih tiba-tiba pengen mau main basket begini? Lu kena sundul bola aja udah pingsan kayak kemarin. Apalagi ngedribble bola, mana bisa? Jadi ngaco deh. Nah, soalnya si Farhan bisa main basket. Jadi ya gue minimal harus tahu lah tentang basket. Tapi kalau bisa ya bisa main basket juga sekalian biar bisa main bareng. Si Farhan itu, keras lu yang anak kelas 12 itu. Gue kasih tahu ya. Dia tahu lu hidup aja enggak. Makin ngikutin hobinya segala lagi. Iya udah deh, biarin, yang penting gue ikutin hobinya dulu. Ayolah. Oh my god, Bayu hari ini ganteng banget anjing. Demi apapun. Anjir, coba gue liat story-nya dulu deh. Gue lagi workout tuh hari ini. Astaga, gue harus stalking IG-nya sih. Bayu Anggora. Facebook-nya juga sama gak sih namanya? Twitter juga mungkin. YouTube-nya mungkin dia sering nonton apa gitu. Gue harus tahu. Pokoknya gue harus stalking semua sosial media yang dia supaya gue bisa tahu apapun tingkah laku dia di sosial media. Karena ini calon suami gue. Oh my god, ini Deo gak sih? Anjir ganteng banget, malah cuma kelihatan jidatnya doang. Screenshot deh. Pokoknya mah kalau misalnya udah ada Deo-nya gue screenshot aja deh. Ini juga nih. Ini Deo-nya kelihatan ujung rambutnya aja padahal cuma keren banget. Aduh, pokoknya harus gue screenshot semuanya yang ada Deo-Deo-nya. Ini juga, aduh ketiaknya doang malah kelihatan anjir. Aduh, gue fetis banget sih sama ketiak. Ada Bruno, aduh caper dulu ah. Bruno. Alda. Bruno, Alda boleh minta tolong gak? Minta tolong bawain buku ini ke ruangannya Bu Santi. Boleh sih. Soalnya berat banget nih, aduh tiba-tiba berat banget nih bukunya. Kayaknya ada arwahnya deh masuk ke buku ini. Tiba-tiba jari aku jadi kayak keselio gitu loh. Ini cuma bawa 2 buku. Berat banget loh Bruno nih. Nih, coba deh. Aduh berat banget. Iya bentar. Ringan kok. Iya Bruno. Yuk. Rasanya nggak berat-berat amat, gue bawa pakai jari gini doang masih bisa kok. Yuk, balik ke kelas. Betulnya kita lewat yang sebelah kiri aja yuk. Ngapain juga putar ke situ, orang kelas kita juga deket banget tuh, cuma lurus doang. Ya apa-apa, lewat kiri kan lebih enak, lebih sejuk, dapat udara banyak. Lebih bilang aja lu mau ketemu itu kan, siapa tuh namanya kelas lu, si Dani kan? Ya itu juga sih salah satu faktornya. Itu sama aja muter-muter anjir. Ya udah enggak apa-apa, ayo buruan. Untung aja lu teman gue. Kalau enggak udah gue tukerin pakai pulsa HP lo. Ya kok gitu sih, gue tuh lagi butuh vitamin D tau. Vitamin D apaan sore-sore begini? Vitamin Dani. Ayo. Bodo amat. Anak-anak, di jam pelajaran ini ibu minta kalian baca buku di perpus ya. Karena ibu mau ada rapat soalnya. Yuk. Lihat deh, muka gue kucel banget gak? Enggak kok. Kalau rambut gue gimana? Udah rapi belum? Udah. Bentar, gue mau tajak dulu ya. Astaga, kita tuh cuma mau keluar kelas, habis itu ke perpustakaan, habis itu balik ke kelas lagi. Kita gak mau ke pelaminan, lu ngapain sama make up segala? Ribet amat, aduh, Gusti. Ya siapa tahu gue ketemu dia, harus maksimal lah. Serah deh. Lihat deh, bulu mata gue udah rapi belum? Udah, ayo buruan. Lita. Kenapa? Mau kemana, Lita? Perpus. Mau ke kantin? Beda kali. Searah juga. Terserah. Ya, jutek banget lu. Gua kok. Woy, kantin yuk. Gas. Yaudah, gue bareng Bayu dulu ya. Iya.
Aduh anjrit. Si boy nyamperin gue. Gak bisa. Syah, tadi gue ketemu Bimo tau gak sih? Terus? Ganteng banget asli, gak ngotak sih itu gantengnya mah. Terus nih ya, pas papasan sama gue, aduh. Dia tuh kayak senyum sama gue gitu. Ya terus? Ya siapa tahu dia ternyata suka juga sama gue. Ya terserah lu aja deh, nih mending lu minum dulu deh. Aduh enak banget. Iyalah enak, orang gratis. Kira-kira Bimo suka ini juga gak ya? Nyanyi aja sono sama si Bimonya langsung. Gitu, tapi gue gak berani. Dia emangnya sukanya minuman apa ya? Mana gue tahu, lo kira gue emaknya? Ah, kali-kali aja lo tahu. Alia itu ngomong-ngomong ikutan ekskul apaan sih? Apa ya? Dance deh kalau gak salah. Tiap hari apa? Kalau anak ke dance, Sabtu sih barengan sama futsal. Kenapa? Mau ikut dance lu? Iya. Buset, beneran. Astaga, dance itu cewek semua anjir yang ikutan. Oh gitu ya, cowok gak bisa ya? Gak bisa sih sebenarnya. Ya udah, gak apa-apa dong berarti. Mending lu ikut fotografi, ada Alia juga tuh di sana. Dusan, kan gue juga di sana. Siapa lagi ekskul yang ada Alianya? Mana gue tahu. Ya tanyain lah dia ikutan apa aja. Tanya sendiri lah anjir. Udah deh, gue tanya sendiri aja. Anjir, ada Rimo, gue harus apa nih? Ya jalan lah anjir, emang lu mau ngapain sih kapi lilin? Aduh, gue salting. Mampus deh dia ngeliat ke gue. Lu lihat kan pakai mata kepala lu sendiri, dia nyenyumin gue. Mata lo, dia emang senyum ke semua orang. Ya, tapi gue tetap aja seneng. Udah pokoknya lu sentar anterin gue ke IGD sekarang. Gini bocah, jangan tunggu udah deg-degan parah ini mau copot rasanya aduh. IGD, sini gue beliin lem fog tuh buat jantung lu biar enggak copot. Tunggu kalau misalnya lihat Reno lagi deh. Rame banget pom bensin di sini. Jangan di sinilah ngantri tuh. Udah kita cari yang lain aja yuk, balik motornya balikin. Ya udah yuk. Tapi enggak di sini aja deh. Enggak jadi, enggak usah. Kita mending ngantri aja di sini aja enggak apa-apa. Kenapa? Oh. Deh, dia ngisi bensin aja sopan banget. Sopan apaan sih anjir, orang ngisi bensin juga begitu semua. Enggak, dia tuh beda gitu kayak sopan banget gitu loh cara megangnya. Kecuali kalau misalnya dia ngisi bensin sambil ngesot, sambil ngepel, sambil bersihin kaki orang, itu baru sopan. Gila lu diem aja, lu tuh gak ngerti. Baperan tolol, apa-apa dibaperin. Mulu apapun tentang dia selalu dibaperin. Aduh panas banget. Nih, gak usah makasih, gue bawa sendiri kok. Oke. Ntar pulang sama siapa? Kenapa? Bareng gue aja, ntar gue anterin. Gak usah, gak apa-apa. Kaki gue masih bisa dipakai kok. Ya udah deh. Dah. Jangan jutek-jutek kali. Tarin, biar dia gak gangguin gue. Ya kan lu punya pacar. Coba aja dulu. Gak mau. Kecuali Reza yang deketin. Baru mau. Cin, pinjam stipo dong. Thanks ya. Aldo udah ngerjain tugas belum ya? Aduh, mulai lagi nih anak. Ya udah makan belum ya? Kalau udah emang kenapa? Terus kalau misalnya kalau belum kenapa? Kalau udah ya syukurlah, tapi kalau belum sabi kali makan sama gue. Yaelah, gaya amat lo mau makan bareng. Aduh, sekarang lagi ngapain ya dia? Lagi makan di kantin no sama cewek lain. Ih, jangan gitu dong. Makanya no, buruan kerjain tugasnya. Kalau misalnya mikirin dia mah gak bakal nyelesain tugas. Iya, cek gue besar, siap laksanakan. Gak bisa. Gue gak bisa kalau misalnya harus kayak begini terus. Gue pokoknya harus confess ke dia. Boy, gue mau ngomong. Apaan? Tapi lu jangan marah ya. Jangan marah kenapa? Lu ngilangin pulpen gue lagi? Bukan anjir, beda topik. Oh, ya udah apaan kalau gitu? Gue terus mau. Ya udah itu apaan? Jangan cepet-cepet ngomongnya. Lu bukan Rossi tau gak? Aku gak denger sih, budek banget. Oke, gue ulang. Gue suka sama lu. Hah? Gue suka sama lu.
Ih, budek. Gue suka sama lo. Gue tahu, tapi diam bentar deh. Suka sama gue? Wah, pakai nanya lagi. Iya, buruan jawab. Gimana ya? Gue sukanya sama orang lain. Prank. Cuma prank sebenarnya. Gue udah takut banget. Gue kira beneran, ternyata cuma prank. Syukurlah. Soalnya gue sukanya sama sahabat lu. Iya, cuma prank. Yaudah ya, bye. Titip salam sama sahabat lu. Bye. Bye. Kalian tuh nama panjangnya siapa sih? Kenapa lu nanya nama panjangnya dia? Buat bikin buku nikah. Pakai nanya lagi ini buat bikin tugas kelompok. Oh, nama panjang dia itu Brian Bayu Nugroho Adi Herlambang Pamungkas 1. Oh, nomor absen berapa dia? Absen 5. Apa lagi yang mau lo tanyain? Gue tahu semuanya. Enggak, udah kok. Oke deh. Wah, mana lagi tuh orang? Gue mau ajak bahas tugas malah nggak ada. Jam segini biasanya dia lagi di kantin nih, beli bakso. Abis itu 5 menit lagi, pasti langsung balik ke kelas. Masa sih? Tuh kan? Anjir, beneran dong. Apa? Gue mau bahas tugas sama lo, buruan aja ikut gue. Fir, liat deh tuh, ada si Tegar. Hah, Tegar? Aduh, ayo kita harus pergi nih, harus pergi, ayo. Kok malah pergi? Biasanya gue nyamperin. Iya, udah cukup, gue ngekerasin dia setahun lebih. Udah, gue gak mau ketemu dia lagi. Udah cukup ya gue dengan kebaperan yang tak berujung ini. Di gaya-gayaan, nanti di chat Tegar aja lu udah pasti meleyot, direspon langsung. Enggak lah, udah sebulan belakangan ini setiap dia nge-replay story gue udah gak pernah gue tanggepin. Yaudah, good luck aja deh. Ayo, buruan pergi, biar gak ketemu itu orang, ayo. Yaudah, ayo. Woi, Tegar ini Fira, kejar lo, tai.